kecepatan karena akan segera melintasi proyek pembangunan underpass sisi timur stasiun Cicayur. Berangkat dari stasiun Cicayur, kita akan update mengenai pembangunan stasiun Jatake. Kita akan cek dulu di sisi selatan. Terakhir kan peron tingginya sudah mulai terbentuk dan sekarang apakah ada progres lagi? Lagi kita akan segera melintas di proyek pembangunan stasiun Jatake di kilometer 37. Papasan di sini karena saya kan mau lihat dulu di sisi selatan ya. PT Kristalenta Pratama. Timbunan tanah merahnya sampai KM 37+3.
baru panjang ada di Malaga, perhatikan Sulantara PR3 kereta. Selamat datang adalah prioritas game paruh panjang. Masih paruh panjang ada di pintu dibuka, ada di pintu dibuka. Kereta dalam video paruh panjang spesial.